Mungkin karakter-karakter yang boleh memainkan peranan yang besar adalah karakter-karakter baru yang dibawa masuk. Kerana sejujurnya, kita sedia maklum, JDT cukup aktif dalam jendela perpindahan kedua ini. Banyak pertukaran pemain berlaku, banyak pemain-pemain baru dibawa masuk. Tetapi pada waktu yang sama, Kelantan Darul Naim juga cukup aktif. Dan di sini mungkin kita boleh lihat senarai pemain-pemain yang dibawa masuk. Saya nak skip yang nombor satu tu kejap, ada sebab. Tetapi Aung Kau Man yang pernah beraksi bersama Sri Pahang dibawa masuk. Late Karup, rakan sepasukan kepada Ode Karup di pentas skuad kebangsaan Palestin juga dibawa masuk. Penyerang, abang kepada Ode Karup. Muhaimin Izzuddin, Hakimi Abdullah, Fikri Cheso. Manakala tiga pemain import dikeluarkan, Chadrack Muzungu, Valdute, David Ribera. Saya skip nombor satu tu sebenarnya sebab saya nak tanya anda berdua terus sekarang. Washington Brandao memang nama yang saya cukup kenali kerana pernah beraksi untuk PJ City. Menjadi sebahagian daripada pasukan PJ City yang pernah mengejutkan JDT juga di Larkin. Dan anda berdua adalah bekas rakan sepasukannya di PJ City. Ini adalah Washington Brandao yang mungkin dah 5 tahun sedikit lebih tua. Tetapi pada pandangan anda berdua, apa kualiti yang ada pada dia? Kualiti dari Washington Brandao kita dah tahu, sebenarnya betul kita pernah bermain dengan dia. Dia punya fizikal yang kuat, teknik Brazil kita tahu, teknik finishing dia, speed, dan dia sentiasa bekerja keras. Brandao ni ada attitude yang sangat baik, dia never ever give up dalam padang. Dan kalau diimbas kembali masa bersama dengan pasukan PJ, dia juga yang menjaringkan gol untuk pasukan PJ untuk mencipta kejutan ke atas pasukan JDT ketika itu. So, Subra, pada saat ini saya rasa dia pun semangat untuk bermain untuk pasukan Kelantan. Untuk pasukan, kita dapat lihat dari segi perspektif pemain Washington Brandao, 5 tahun tidak beraksi, kembali ke Malaysia kerana pemain yang pernah bermain di sini, dan kualiti dia pemain yang mempunyai speed direct, very direct. Jika bertemu dengan defender yang slow, itu adalah makanan untuk dia. Di mana dia ada expose extraordinary speed, boleh membantu dia untuk menjaringkan gol. Dan ketika kita membawa masuk di 2019, pasukan PJ City membawa masuk dia di second window. So second window selepas dia datang, kita dapat menewaskan beberapa tim. Kita dapat menewaskan one of it JDT, dan kita telah menewaskan Terengganu DOA. So itu adalah antara aksi-aksi yang baik daripada Washington.